Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim JDT berkemungkinan akan memberi peluang kepada pasukan Kelantan untuk menggunakan hikmat pemain mereka bagi memantapkan pasukan. Ura-ura ini mula diperkatakan selepas perkongsian pemilik klub Norizan Tukiman menerusi laman Facebook beliau hari ini. Individu yang mesra disapa Zam Saham ini memberitahu bahawa ada peluang buat pasukan The Red Warrior diperkuat dengan beberapa pemain Harimau Selatan. Perkara ini juga mula diperkatakan ketika pertemuan antara Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim TMJ dan juga Zam Saham tempoh hari. Namun begitu, menerusi perkongsian Zam Saham ini, dapat difahami bahawa berkemungkinan terdapatnya perbincangan antara dua pihak untuk membantu memulihkan prestasi pasukan. Mudah-mudahan ada rezeki untuk dapat meminjam pemain untuk TRW, tulis Zam Saham pada hantaran tersebut. Kerjasama ini juga sudah terjalin antara JDT dengan beberapa pasukan seperti Seri Pahang yang mendapatkan khidmat 4 pemain secara pinjaman daripada JDT musim ini. Prestasi anak didik Fandi Ahmad juga dilihat berkembang positif dengan adanya kudrat pemain JDT yang memiliki pengalaman dan latihan berintensiti tinggi bersama Harimau Selatan. Kehadiran pemain JDT juga mampu memberi nilai tambah kepada anak didik Frank Bennett yang kini berada pada tangga ke-13 Liga.